Nah, jadi begini ya. Jadi itu aku ngikutin perintah Yesus beritakan Bible kepada segala makhluk. Jadi aku itu banyak nginjili binatang-binatang gitu loh. Nanti ya. Jadi Kristen-Kristen pun haruslah ngikutin itu perintah pesan Yesus amanat agung. Haruslah nginjili. Ha, malah aku pernah nginjili pohon pisang loh. Hati-hati loh. Nah, pohon pisang gua pintar. Kalian ini Kristen enggak pintar-pintar kan? Aduh, parah nih Kristen. Mungkin begitu ya secara singkat kalau tentang perkenalkan diri ataupun tentang pengalaman aku dalam penginjilan gitu. Mungkin kita bisa menjawab ini ada. Sebelum aku lanjut tentang soalan-soalan gitu ya. Aku ingin menjawab suatu soalan bagus Bang Polopo. Bisa ya sedikit ya? Polopo. Siap, siap. Silakan, silakan. Nah. Jadi begini, tadi ini soalan ini famous loh. Aku aneh Kristen nih. Bertanya itu orangnya berbeda-beda tapi soalan yang sama Bang Polopo. Namanya tuh Julianus. Julianus ni memang dia tuh selalu follow aku. Kemana aku pergi memang dia ada. Dia masih ada di bawah kayaknya. Dia bertanya. Soalannya tuh begini ya. Soalannya itu dia bertanya ya seperti ini. Pendeta besar, kenapa ya kami ini botol? Nah. Jadi dia bertanya. Dia yang botol, dia nanya aku kenapa dia botol. Betulnya Kristen. Ya kan? Itu sudah aku bilang kalian Kristen, jangan banyak makan babi, jangan banyak makan babi, dah jadi bodoh kalian. Ini aku jawab sedikit ya. Jadi tolong, ini tolong ya Bang Hos, yang menghujat, yang Fremi diturunkan aja, yang di bawah, yang ketawa ke TV diblokir, jangan menghujat ya, tolong ya. Baru kita mulai ini, sama hostnya pun, hostnya menghujat, turunkan host, ngapain menghujat di sini host ya. Jadi harus pakai data yang valid ya, sesuai dengan yang tertulis. Sorry. Aduh, HP aku ini kadang. Tekan lain, timbul lain. Ini HP aku. Udah error juga ini. Aduh. Baik, aku jawab soalannya. Kenapa Kristen-Kristen ini jadi bodoh gitu loh? Kenapa mereka ini ditanya apapun, jawab kemana? Ditanya apa, jawab apa. Benar kan? Sebab mereka ini ada. Jadi harus tahu, di Kristen ini, buatan ada penggenapan. Benar kan? Jika ada nubuatan, pasti akan ada penggenapan. Ada perjanjian lambat, ada perjanjian bohong. Itu. Jadi menurut data di Bible, itu di sini ya. Ini pertanyaan bagus, jadi harus kita jawab ya sesuai dengan data yang valid ya daripada Bible ya. Di sini ada tertulis, apa itu botol? Botol itu apa? Ini, di Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Nah, jadi botol itu bodoh tambah tolol. Jadi botol untuk kalianlah Kristen. Ini untuk kalian ini. Jangan nanya lagi untuk siapa. Ini nubuatan untuk kalian Kristen, pendeta, jemaat, fir, kafir, gereja ni semua ini untuk kalian. Betul ya? Jadi ini nubuatan untuk kalian. Di mana penggenapannya, pendeta besar? Soalan bagus, ya, soalan bagus. Jadi penggenapannya di sini. Di 1 Korintus 4:10. Di sini. Nah, dia datang lagi, Bang Pelopo. Blokir aja itu. Di bawah askarnya ya, kurang ajar ini. Okey, di sini ya, 1 Korintus 4:10. Kami ini siapa kami ini? Kami ini gampang kok ngertinya. Ya. Ini yang nulis Korintus siapa? Nulis Korintus Paulus. Yang ngikutin Paulus ya siapa? Ya Kristen. Jadi dibaca kami ini Kristen, gitu. Kita baca sama-sama ya. Kristen bodoh oleh karena Kristus. Nah, jelas datanya valid itu sebab Kristen ya. Apapun dikatakan, ini aku kasih bukti lah ya, bukti. Nubuatan sudah ada, penggenapannya jelas, buktinya pun ada loh. Ada dua bukti aku kasih kepada kalian Kristen ya. Ataupun teman-temanku yang Muslim. Pertama, buktinya mana? Lihat aja di koma-koma Muslim itu, Kristen yang naik itu kan. Benar kan? Ditanya apa, dijawab apa, ya kan? Ditanya A, ya jawabnya B. Ditanya B, jawabnya C. Ditanya Tuhanmu ada berapa? Satu.
satu-satunya kan dijawab gitu kan. Bapa siapa? Ya Tuhan. Roh Kudus siapa? Ya Tuhan. Yesus siapa? Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Nah, bodoh enggak? Bodoh Kristen, tergenapi enggak? Tergenapi bukti. Itu dikasih pula ayat Bible satu kan? Dikasih ayat Bible, ditanya ayat Bible. Pasti tu enggak bisa jawab dia. Pelangak pelongok, pelangak pelongok, nyelam timbul, nah, kabur. Kristen botol. Benar kan? Ya itu Kristen itu di mana-mana, di komal-komal muslim itu. Ditanya apa, dijawab apa. Udahlah makan tikus, Kristen, ya. Udah aku bilang, tikus itu enggak bisa dimakan, tikus itu. Malahan Kristen Bang Polopo, tikus goreng kunyit dimakan. Kurang ajar nih Kristen, jadi bodoh semuanya. Itu ya. Nah, jadi jelas, bukti yang pertama. Bukti yang kedua apa? Bukti kedua. Bukti yang kedua itu kalian lihat aja ya di gereja itu hari Minggu itu kan. Apapun kata bapak pendetanya, apapun kata bapak gerejanya kan. Dikatakan bapak gereja itu Yesus itu Tuhan. Nah, jemaatnya mangut-mangut aja itu. Jemaatnya kan? Ya ya ya. Ya Pak Pendeta, ya benar-benar Yesus Tuhan. Pendetanya ya congor aja pendetanya. Benar kan? Pendetanya Bible enggak baca, pendetanya di gereja itu congor aja. Udahlah sambil khotbah sambil mabuk. Benar kan? Nah, itu sebab jemaatnya dibodohin. Dengan nama Kristus, dalam apapun diberitakan tentang Yesus, Yesus itu Tuhan, dibodohin jemaatnya. Pendetanya pun sama-sama bodoh, mabuk, botol, arak, gitu ya. Nah. Itu sebab di gereja itu apapun dikatakan bapak pendetanya, bapak gerejanya, dipercaya aja, mangut-mangut, balik pulang ke rumah tidur. On TikTok naik komal muslim, ditanya Bible enggak tahu. Apa nih Kristen ya? Nah, jadi begitu. Jadi jelas ya, nubuatannya ada, penggenapannya jelas, buktinya lengkap. Jadi Julianus yang bertanya di bawah dicatat, jangan pelangak pelongok, tampar nanti Kristen. Betul, ya. Nah. Nah, ini mungkin begitu DM, Bang Polopo menjawab Julianus. Silakan. Oh, ini ada DM Pak Pendeta dari Martin, asalnya Tarutung, Tarutung. Ya. Nah ini dia bertanya, benar tidak? Pak Pendeta besar, kalau Kristen itu dihujat, dihina, diam aja gitu loh. Ada enggak dalilnya itu Pak Pendeta besar? Nah, baik, baik. Jadi kalau itu kan berkaitan dengan soalan satu soalan yang ditanyakan oleh seorang Kristen yang bertanya, sama nih soalannya ini. Namanya pun Suritno namanya. Kristen akut dia, nyembah Latu-Latu Yesus juga dia. Dia bertanya begitu. Dia bertanya, Pendeta besar. Pendeta besar dia bertanya kan, benarkah kami ini sampah? Nah itu kan berkaitan kan, Bambu-bambu kan? Betul. Nah itu dia. Jadi aku jawab pakai data. Kita jangan menghujat ya, jangan framing ya. Harus pakai data yang valid, yang valid pada Bible ya. Nah jadi menurut data Bible, Kristen ini memang benar sampah dia ya. Itu datanya ada di Korintus juga. Itu sebab kalian Kristen baca Bible, bertanya, suka bertanya. Tapi Bible enggak mau baca, sok tahu. Kristen betul ya. Jadi ada data di Bible, kita jawab ya pakai dalil ya. Di sini ya. Di 1 Korintus 4 titik bertindih, tindih, tindihan 13 ya. Tapi sebelum itu Bang Polopo, aku ingin jelasin dulu. Ini banyak Kristen ngomong pada aku, Pendeta besar, jangan baca Bible yang benar lah. Ngapain panggil titik bertindih, no, dia nanya. Ini aku jelasin kalian Kristen, betul ya. Aku ajarin kalian baca Bible. Bible tu dibaca harus benar loh. Jangan salah baca Bible loh. Kalau salah Tuhan marah loh. Kristen, ya. Di sini cara bacanya, 1 Korintus 4 titik bertindih 13. Kenapa titik bertindih? Ini aku ajarin kalian Kristen ya. Di sini kan titik ada dua titik nih, kan? Dua titik. Kan titik atas ini tindih titik bawah. Jadi namanya titik bertindih tindihan gitu loh cara baca Bible-nya kalian gimana? Itu botol. Masa itu pun aku mau ajarin. Aneh-aneh. Jadi luar biasa Pak Pendeta ya, sampai di titik bertindih lu dijelaskan. Nah, lu.
masih pendeta besar juga Spertus ini. Iya, Spertus kemarin Pak Pendeta yang nanyain saya itu Spertus. Ah, itu dia. Iya, Spertus nanyain, itu apa sih tindih-petindih katanya Pak Pendeta besar itu. Nah, catat ya Spertus ya, catat ya. Ah, itu. Dia Kristen akut dia. Kristen akut dia. Kristen akut Pak Pendeta. Namanya aja udah Spertus. Spertus ya. Kristen akut lah. Nasib buka sperma ya. Pendeta besar. Ya. Lanjutkan perjuangan, Bang Palopo. Naung karunak kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albertus. Oke. Waalaikumsalam. Jadi aku lanjut sedikit ya. Ini soalan bagus ya. Aku harus jawab ini ya, sesuai dengan data. Jadi Kristen itu ya benar dia bertanya. Dia yang sampah dinanya kita. Kristen itu sebab itu Kristen itu ya. Kalau naik ke koma-koma Muslim, bau busuk Kristen. Serius bu? Kan? Sebab apa? Sebab mereka memang sampah Kristen ni, kan? Dibaca di data dia. 1 Korintus 4:13. Kita baca sama-sama ya. Kalau kami difitnah, kami ni siapa? Kami ni ya Kristen, kan? Ha? Kristen tetap menjawab dengan ramah, tapi di koma aja lah. Ya? Macam-macam ramah, slow gitu kan? Sebab apa? Sebab mereka tahu. Sebab apa? Kristen telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sampah ni Kristen. Sampah mereka. Ini. Itu sebab Kristen naik ke koma-koma Muslim. Bau. Kristen. Pantesan bau kepet. Nah, itu dia. Jadi bukan hanya sebatas sampah loh Kristen itu. Dia pun juga ni. Ini kan ada kom. Baca Bible jangan comot-comot ayat ya. Tuhan marah nanti. Ya. Nah. Malahan Kristen bukan hanya sampah loh, sama dengan kotoran. Nah, jadi Kristen ini sama dengan kotoran, bukan hanya kotoran loh. Dari segala sesuatu, bayangkan ini bau piau loh, kotoran Kristen ini loh. Dari segala sesuatu loh, ini sampai pada saat ini. Nah, ini. Jadi Kristen memang busuk mereka ni, bau, dah bodoh, bau, busuk. Kristen botolnya. Berarti ini dia gini Pak, berarti baunya ya. Double, bau sampah dengan bau kotoran gitu ya. Double bau. Nah, ya. itu dia. Tepat sekali itu. Jadi jadi yang bertanya tadi siapa Bang Bolobo? Ini sama soalan dengan Julia ini. Martin dari Tarutung. Bagus soalnya. Martin dari Tarutung. Martin dari Tarutung. Yeah. Catat ya, jangan pelangak-pelongoknya esok nanya lagi ku tampar nanti. Ini buat tampar menampar ini bisa aku cerita sedikit Bang Bolobo ya. Bisa ya? Aku siap. Itu hari aku pernah tampar bom-bom loh, putus kepalanya. Sebab itu bom-bom tu enggak ada leher loh. Bom-bom itu. Enggak ada lehernya itu, sama macam babi tuh bom-bom tuh. Lihat aja itu. Sebab apa aku tampar dia? Sebab aku pernah bertanya pada dia satu soalan tentang Yohanes 1. Mutar-mutar jawapannya. Las-las kan Bang Bolobo ya. Aku tampar itu bom-bom, putus kepalanya. Itu sebab bom-bom itu ketika dia pergi hospital, gak ada lagi kulit dengan daging. Nah, gak ada leher bom-bom. Kan? Kalau lihat aja bom-bom tu, leher gak ada itu. Serupa babi aja itu bom-bom. Ya? Jadi ada pengalaman aku pernah bersama bom-bom itu. Itu sebab udah aku bilang bom-bom. Jangan sekolah minggu aja nih jadi pendeta. Kan? Ini Kristen jangan sampai buat aku marah loh. Aku pernah salib orang terbalik loh. Hati-hati loh. Ya? Aku pendeta besar loh. Memang sama aku ya. Mungkin begitu. Siapa nama tadi? Daripada Tarutung ya, dicatat ya. Sama Julianus juga yang di bawah dicatat juga. Sama ini jawaban yang valid, data yang valid daripada Bible ya. Kristen itu bukan hanya sampah, tetapi dia kotoran dari segala sesuatu. Gitu ya. Sampai pada saat ini gitu. Kan gitu Bang Lobo, silakan. Itu ada lagi soal ini. Ini ada yang DM lagi saya ini. Ini masalah. Ya. Apa itu? Lukas 7:13 ini katanya. Itu permasalahannya bagaimana sih katanya Pak Pendeta besar itu? Nah ini. Jam janda jadi bukan ya? Bukan ya? Silap aku sih.
Nah, lagi. Okey, baik. Ini soalan bagus, ini luar biasa ya. Ini pun memang ini ya, berkenaan dengan ini. Nanti mungkin Bang Darian juga bisa tambahkan ini ya. Ah. Jadi ini tentang ini, aku ingin menjawab ini ya. Ini banyak Kristen yang menghujat Yesus, ya. Nah? Mereka pelopo. Yesus itu barang gak bagus, barang loyo, barang gak naik, gak tahan lama. Itu mereka menghujat Yesus loh, Kristen ni sebenarnya. Kristen ni kurang ajar ni, Kristen ini ya. Padahal Yesus itu barangnya barang bagus gitu loh. Barang bagus Yesus itu. Dia itu ya menyukai, ada hati tergerak kepada janda. Nah, ya. Malahan ada satu perintah Yesus itu. Yesus itu memerintahkan kepada orang-orang suruhannya itu supaya apa? Pendaftaran janda-janda. Nah, janda yang mana? Janda yang mana? Kok malah agak goyang, Bang Plebo? Kok malah agak goyang ini ya? Luar biasa ya. Jadi harus jawab pakai data, jangan kita menghujat ya. Nanti Bang Darian tambahkan ya, Bang Darian ya. Ini Bang Darian ada yang lebih komplit ya. Ah, jadi menurut data di 1 Timotius 5 titik bertindih, tindih, tindihan 11. Ah, cara baca Bible ya begitu dong. Jangan salah loh. Ini nanti Tuhan marah ya. Tuhan marah, kita yang parah loh. Nanti kita ke rumah Bapa loh. Hati-hati ya. Ah. Jadi di 1 Timotius 5 tindih 11, di sini dikatakan apa? Ini perintah Yesus loh. Apa katanya? Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nah. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Nah, ini. Jadi kalian jangan fikir Yesus itu ada perintahnya kepada tenteranya supaya pendaftaran janda-janda yang tua, sebab Yesus enggak mau janda yang muda. Gitu loh, ini datanya. Kita baca ya. Sebab janda ini mungkin daripada zaman Yesus juga mungkin terhadapan ya. Ini soalan bagus, ini luar biasa ya. Ah, rupa-rupanya menurut ini jangan Kristen, jangan kalian menghujat Yesus lagi ya. Ini kalian kerjanya menghujat aja, hari-hari menghujat barang Yesus, barang loyo lah, barang Yesus barang enggak bagus lah, apa nih Kristen ya. Nah. Itu ada di kulkas 7. Kulkas. Lukas, salah ya. Lukas 7 titik bertindih 13. Kita baca sama-sama ya. Dan ketika Tuhan, ini kan Yesus nih, benar kan? Yesus, ini bagi Kristen, Yesus ini melihat janda itu. Nah, Yesus melihat janda, tergeraklah hatinya, tergerak, tertarik hatinya. Hatinya ni siapa? Nya ni Yesus, betul, botol, monyet pun tahu loh, nya ni Yesus. Ini Kristen ditanya, nya enggak tahu, ni nya ni Yesus. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepadanya. Yesus berkata kepada janda tadi itu. Apa katanya? Jangan menangis sayang. Nah. Jadi sayang itu aku tambahkan ya. Tapi secara tersiratnya begitulah gitu ya. Ah, jadi jangan menangis. Pak pendeta ngomong jangan menangisnya aja. Saya yang sayangnya. Coba diulangin Pak pendeta, diulangin. Iya, baik aku ulangin ya. Ah, di sini data soalnya, di Lukas 7. Soalnya enggak boleh menambah-nambahin lo. Iya. Lukas 7 titik bertindih 13. Di sini ada Yesus ni tertarik hatinya kepada janda. Ini kita buat. Dan ketika Tuhan, ini kan Yesus nih, melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia, Yesus ini, berkata kepada janda tadi itu, jangan menangis. Nah, sayang. Ini. Tetapi ya, aku aneh nih Yesus ini, Bang Pelopo. Dia berpesan kepada janda itu, jangan menangis. Dia yang kuat menangis.
Benar kan? Cengeng. Masa dia berpesan orang jangan menangis, dia menangis. Apa ini? Kristen botol ini. Yesus ini ya, menurut Bible ya. Ah, enggak tahu. Jadi jelas ya, menurut data yang aku sampaikan tadi, Yesus ini memang hatinya itu memang tertarik dengan janda. Mungkin enggak tahu kan, mungkin goyangannya lebih bagus kan? Enggak tahu. Nanti kita carilah data-data yang lebih valid gitu ya. Ah, mungkin begitu soalan daripada Paul. Mungkin Bang Darian ada tambahin, Bang Darian. Silakan. Mungkin sebelum tentang Yesus menangis ya, ini masih tentang janda ya, sedikit tambahannya mungkin ini karena apa namanya ya, ini edukasi ya yang jarang bisa didapat di dalam gereja. Jadi pada masa itu memang betul yang dibilang pendeta besar ya, betul yang dibilang oleh pendeta saya ya, pada masa itu memang kalau enggak janda, enggak gaul gitu loh istilahnya. Iya. Ya, jadi pada masa itu bukan hanya Yesus aja yang menginginkan janda-janda usia 60 tahun ke atas ya. Murid-murid itu juga rebutan pembagian janda. Jadi memang barometernya itu pokoknya patokannya ya, kalau enggak punya janda enggak gaul. Katanya begitu. Datanya, datanya di mana? Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul. Kisah Para Monyet. Kisah Para Rasul. Sorry. Iya. Kisah Para Relawan. 6 nomor 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Sungut-sungut ini kecemburuan. Di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap siapa? Terhadap orang-orang Ibrani. Karena apa? Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan. Jadi pada masa itu jumlah murid yang makin bertambah ya cemberut. Karena masalah apa? Masalah pembagian janda-janda aja mereka sampai cemberut loh. Sampai bersungut-sungut loh. Jadi rebutan pembagian gitu loh. Memang pada masa itu kalau enggak istilahnya begini ya, lu janda punya, lu sampai mau jam sama janda enggak? Udah punya janda atau belum? Belum punya janda. Ah, enggak tahu lu. Istilahnya kayak gitu loh. Kalau zaman sekarang tuh kayak gitu loh. Iya, makanya sampai-sampai pada masa itu ya memang apa? Di sini ya kita harus ini ya sebentar ya saya carikan ya. Jadi memang pada kalau sekarang kan di TP kan yang dikatakan terkutuk itu kan Tuhan. Tapi kalau waktu itu bukan. Kalau enggak punya janda, kalau enggak bisa ngelindungin janda terkutuk. Jadi bukan Yesus. Nah, nih di Ulangan 27:19, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Nah, itu dia. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Jadi memang pada masa itu kalau di PP kan terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Kalau dulu enggak gitu. Kalau dulu yang terkutuk itu yang memperkosa hak para janda. Jadi memang barometer janda, Bang. Pokoknya kalau enggak janda enggak gaul istilahnya gitu loh. Luar biasa aja ya. Nah, makanya kalau sekarang kan kalau mereka ibadah kan kalau tentu kan jingkrak-jingkrak salto-salto gitu kan kadang-kadang. Kalau dulu enggak boleh, Bang. Bisa. Iya, kalau dulu enggak boleh. Pokoknya kalau dulu itu kalau mau ibadah yang bagus itu harus apa? Harus ketemu janda. Gak boleh framing loh. Harus menggairahkan gitu. Harus. Datanya di Yakobus 1:27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Ya di hadapan Tuhan ini siapa? Yesus ya. Bapak kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Nah, itu dia. Jadi kalau sekarang ibadah kalau sekarang ya mungkin tidak beda zaman. Kalau sekarang kan itu masuk gereja nyanyi-nyanyi karaoke bawa beg, jikrak-jikrak, salto juga ada, Bang. Kalau dulu enggak, ibadah yang murni itu
mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Harus ibadah. Makanya barometernya itu kalau nggak janda nggak gaul, istilahnya saya bilang. Pada zaman itu. Tapi biar bagaimana bang ya, ya namanya walaupun murid-murid tadi apa namanya berebutan masalah pembagian janda ya, tetapi yang namanya murid ya sama murid sama Yesus, Yesus katanya Tuhan kan, murid sama guru ya tetap aja menang gurunya bang. Jadi akhirnya walaupun mereka berebutan tentang pembagian janda tadi, tetap Yesus lah pemenangnya. Nah, katanya di mana? Iya. Di Amsal 15 nomor 25. Rumah orang sombong akan dimusnahkan Yesus. Nah. Otek-otek yang enggak punya janda jangan sombong. Iya. Udah enggak punya janda sombong, dimusnahkan. Rumah orang sombong akan dimusnahkan Yesus. Tetapi hak milik para janda dijaga Yesus. Nyanyiannya gede ya. Dijaga Yesus agar apa? Agar tidak direbut orang. Nah, itu dia. Jadi walaupun murid-murid yang bertambah tadi rebutan pembagian janda, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ini Bang Darian, ini Bang Darian, ini Bible ya. Ini direbut orang. Ini Bible ya, Bang Darian ya. Bang Darian, ini data Bible ya, benar ya? Bible ya. Bible bang, Bible. Oh, data valid ini. Iya. Rumah orang sombong, ya. Yang rumah orang sombong akan dimusnahkan Tuhan. Jadi udah enggak punya janda, sombong lagi. Dimusnahkan Yesus. Tetapi walaupun kamu enggak kaya, ya. Walaupun kamu enggak kaya, hak milik para janda dijaga Yesus agar apa? Agar tidak direbut orang. Pada zaman itu, kalau sekarang ya selamat datang kebenaran gitu. Kalau zaman dulu itu pokoknya enggak janda, enggak gaul gitu. Harus ada jandanya ya, Bang Darian ya. Waduh, ini data. Nangis. Pak Pendeta Besar, ini ada pertanyaan lagi dari Tarutung lagi. Tarutung. Nah, soalan bagus. Eh, belum nanya ya? Apa sih soalannya? Satu Timotius 5:3 maksudnya apa itu Pak Pendeta? 1 Timotius 5 titik bertindih 3 maksudnya apa itu Pak Pendeta? Katanya yang dari Tarutung. Lanjut. 1 Timotius 5 titik bertindih. Ini aneh-aneh juga nih soalannya ya. 1 Timotius 5 titik bertindih 3 ya. Luar binasa ini soalan. Puji tukang haleluya. Ya, baik. Ini soalan bagus ya. Seputar janda lagi sih. Jadi kalau menurut data ini memang sebenarnya di Bible nih aku juga pernah bertanya ya kepada seorang pendeta. Pendeta, kalau Bible ni enggak lari-lari daripada janda, enggak lari daripada buah dada, buah pelir, buah apple. Memang itu aja sekitaran itu sih. Kalau Bible tu, jadi kita baca ini ya. Sama 1 Timotius 5 titik bertindih 3 ini. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kalau enggak benar janda jangan hormati. Jadi ada suatu perintah gitu ya. Jadi teman-teman, jadut harus nih menghormati janda. Ini Kristen, catatlah. Jangan janda kena zalimi, ya. Ini nampak janda aja kena sondol. Nampak janda kena sondol pada otak kalian. Jadi ada suatu perintah di sini, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Sebab janda-janda sekarang terdepan ya. Sebab kalau janda dia tahu kalau anak dara jam 10 pagi bangun bang pelopo. Kurang ajar anak dara perawan sekarang. Tapi kalau janda, ini luar binasa ini. Ya, jadi harus di 1 Timotius 5:3 harus menghormati janda-janda yang benar-benar janda. Sebab janda sudah tentu jandanya. Kalau perawan, belum tentu perawannya. Nah, itu. Mungkin gitu Bang Blobo. Silakan. Maksudnya begini Pak Pendeta, kan di situ ada janda yang benar-benar janda.
Nah, emang ada janda KW atau yang imitasi gitu atau apa gitu? Itu yang mau dipertanyakan Pak Pendeta. Mungkin maksud dia kan ada juga isti. Kan janda kan ada beberapa jenis loh Bang Ploko. Ada janda berhias. Dan janda berhias itu janda yang enggak sesungguhnya janda gitu loh. Sebab janda berhias itu kan enggak pernah dicerot-cerot kan. Nah, kan? Ah, jadi yang benar-benar janda ini mungkin maksudnya itu benar janda, mungkin ya yang udah mati laki ataupun apa gitulah Bang Lobo kayaknya sih. Ah, bibi janda lagi ya. Mungkin gitulah. Oke, jadi kayaknya ini di bawah ini ketawa semua ya. Tolong ya moderator ya. Tolong dikontrol yang ketawa itu enggak boleh terlalu ini enggak gitu ya. Ini ada lagi soalatan dari Tarutung lagi. Aduh, Tarutung. Kayaknya Tarutung ini mungkin banyak betul menyimak ya. Benar, ini banyak menyimak. Ini, mengenai ini Pak Pendeta. Katanya di Bible itu kalau suami berkelahi itu seperti apa katanya gitu loh. Penyelesaiannya. Nah, baik, baik. Ini soalan bagus. Kayaknya kayaknya janda lagi bahagia kayaknya di bawah ini ya. Iya, kayaknya sih. Pendeta besar, jawablah itu dulu. Saya juga ada DM ini tentang ayat di Matius. Pendeta jawablah yang dari Bang Palupo tadi dulu. Okay. Jadi kalau tentang soalan tentang Bang Palupo ini kan solusi ya, solusi daripada coba diulang lagi Bang Palupo soalannya. Apa? Kalau ada suami yang berantem gitu loh, berkelahi. Hmm. Nah, sang istri ini harus bagaimana gitu loh. Nah, soalan bagus. Jadi sebenarnya ini daripada Tarutung bertanya tadi ya. Jadi ini jawabannya ada di Bible. Sebab Bible ini adalah solusi bagi Kristen botol. Gitu ya. Nah. Jadi kalau menurut data Bible, ini kebanyakan Kristen pun belum mereka ni. Belum tahu mereka sebab mereka enggak baca Bible Kristen botol. Kan? Sebab pendetanya ini hanya congor aja di gereja itu. Enggak ngecek Bible-nya. Apa dikatakan itu enggak jelas. Yang pendetanya baca di gereja itu baca-baca sih. Cuma baca Yohanes 1 aja lah. Pada mulanya. Itulah yang dibaca sampai meninggal dunia. Yang ayat lain enggak baca mereka. Itu sebab Kristen semuanya botol. Enggak ngerti apa-apa. Ditanya Bible enggak tahu. Nih Kristen catat. Ini soalan bagus ini ya. Jadi kalau menurut data Bible, jika Kristen ada yang suaminya berkelahi, kan, istrinya harus hadir. Nah, istrinya harus hadir. Hadir untuk apa? Hadir untuk meramas kemaluan. Ini kita baca ya. Kita baca. Jangan menghujat ya, tolong. Ini host tolong yang di bawah itu. Yang menghujat, yang framing diblokir aja. Ngapain menghujat di sini? Ketawa ketiwi, ketawa ketiwi. Apa ini? Ya. Yang lain boleh ketawa, moderator jangan ada yang ketawa ya, enggak boleh ya. Semua moderator enggak ketawa ya. Itu. Ada itu, ada Neng tuh. Neng tuh ketawa tuh. Dia aja ketawa di menghujat kayaknya. Blokir host. Tapi pendeta, saya suka benar tuh dengan meramas-ramas kayak begitu. Nah, siapa ini? Waduh, ada cewek rupanya. Mana aku tahu nih, siapa ini? Yang ngomong barusan? Noi. Oh, cewek ya? Ini untuk istri-istri ya. Gimana itu? Hah? Saya suka meremas-remas itu gimana itu? Aduh. Nah. Waduh, parah. Tapi ini untuk solusi bagi Kristen ya. Tapi Kristen enggak pernah mengamalkan ini sebab mereka enggak baca Bible. Kita lah yang kasih tahu mereka, Mbak. Itu ya. Nah. Jadi kita baca jangan menghujat ya. Jadi di Pak Pendeta, kita ya. Amalkan enggak tuh yang ulangin? Nih, ulangin. Mau baca ini ulangin. Ulangin. Ah. Jadi diulangin 25 titik bertindih 11 ini solusi bagi jika ada suami-suami Kristen yang berkelahi. Kita baca ya. Jika dua orang lelaki berkelahi lalu isteri salah seorang lelaki itu coba menolong suaminya,
dengan meramas kemaluan lelaki lawan suaminya. Nah, jadi aku jelasin ya. Ini kan ada dua orang berkelahi. Jadi ada kemaluan itu ditangkap gitu loh. Perak ditangkap kemaluannya. Ini ya. Ini solusi bagi Kristen. Tertulis kok di Bible. Masa aku menghujat mana sih? Benar kan? Jadi solusi bagi di Kristen jika ada dua orang yang berkelahi suaminya, ini soalan bagus ya daripada tarutung ya. Ah. Jadi harus kalian istri para. Bagi saya bisa nggak itu ulangin? Bagi saya bisa. Ah, jadi begitu ya Mbak ya. Ah, jadi kalau di Kristen ini begitu solusi bagi para istri kalau suaminya berkelahi mungkin sebab mungkin rebut-rebut tua apa gitu kan, mabuk-mabuk apa gitu kan di gereja kan, berkelahi ya istri harus hadir untuk apa? Meramas. Nah, aku praktekkan ya, bisa ya? Aku ke rumah bapak pula aku nanti ini. Nah, dulu ya. Nah, saya praktekkan aja jadi nanti. Harus meramas kemaluan lelaki lawan suaminya. Jadi inilah solusi bagi kalau ada dua orang yang berkelahi. Harus dipraktekkan ya, Kristen betul ya. Kalian baca Bible kan, ini solusinya. Jadi begitu. Bang Bravo. Silakan. Screenshot gitu. Screenshot ini. Tanya lagi. Ini data valid ya, daripada Bible ya. Pendeta, kita ya. Mau praktekkan enggak? Caranya Pak Pendeta tadi. Caranya tadi. Bisa ya aku praktekkan. Oke, ini contoh ya. Ini. Iya. ada aja. Jangan lambat ke rumah bapak lagi aku. Malah nyari akun aku sih. Malah nyari akun aku. Banyak banget akun kena aku. ini udah banyak. Jadi begitulah solusinya ya. Solusi bagi Kristen-Kristen jika ada dua orang yang berkelahi, jadi harus si istrinya, salah satu daripada lelaki itu harus meramas kemaluan lelaki lawan suaminya. Nah, gitu ya. Jadi dicatat aja lah, gak apa-apa kok. Mungkin begitu, Bang Polobo, silakan.